Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan nikmat dan kurniaan yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat sama-sama kita meluangkan masa kita untuk mendengar selat durus Ramadan yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, yang mana dengan kesempatan kita berada di rumah di musim PKP ini, kita dapat manfaatkan masa kita untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita termasuk seperti mana dalam hadis Nabi menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan tentang tafsir satu surah, iaitu surah An-Nur ayat ke-30 dan 31. Di mana ayat 30 dan 31 ini membicarakan berkenaan dengan perintah Allah Azza wa Jal untuk kita menundukkan pandangan kita, dan juga membicarakan berkenaan dengan perhiasan wanita dan kepada siapakah mereka boleh memperlihatkan perhiasan mereka dan kepada siapakah diharamkan untuk diperlihatkan. Dan kita akan bincang sedikit sebanyak berkaitan dengan batasan-batasan aurat insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan tafsir pada hari ini, kita akan baca dulu ayat, dan tuan-tuan dan puan-puan di rumah mungkin boleh buka surah An-Nur ayat 30 dan 31, sama-sama kita melihat tafsir ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuatkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah An-Nur ini ayat ke-31 ini, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi yang bermaksud, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung mereka sehingga ke dada, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam ataupun hamba-hamba yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita ataupun
anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan kemudian Allah Ta'ala firman lagi, dan ingatlah mereka memukul kaki, dan janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Azza wa Jal sekalian, daripada ayat 30 dan 31 ini ada beberapa faedah yang perlu untuk kita fahami dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, perintah Allah Azza wa Jal pada ayat yang pertama dalam ayat 30 ini, Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang lelaki supaya mereka menundukkan pandangan mereka daripada melihat wanita tanpa sebarang keperluan. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya adalah perintah untuk menjaga kemaluan. Jadi ada beberapa perintah yang lain lagi, cuma saya nak bahaskan di sini kenapa Allah Azza wa Jal mendahulukan perintah menjaga pandangan, kemudian barulah Allah Ta'ala menyebutkan tentang perintah untuk kita menjaga kemaluan. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi di dalam kitab beliau Al-Madkhal Al-Am ila tafsir ayatil ahkam, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau, didahulukan perintah untuk menjaga mata, untuk menjaga pandangan, untuk menundukkan pandangan daripada Allah Ta'ala menyebutkan tentang menjaga kemaluan adalah kerana mata ini, pandangan ini adalah salah satu daripada wasilah yang membawa kepada seseorang mengabaikan penjagaan kemaluan, menjaga kemaluan. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh pada peringkat yang pertama sekali, Allah Taala menyuruh kepada kita untuk menjaga pandangan. Jadi itu yang pertama. Dan hendaklah mereka menjaga kemaluan ini boleh jadi kita katakan dari sudut penzinaan, iaitu bersetubuh pada kemaluan ataupun dubur ataupun selainnya, jangan sehinggakan menyentuh dan mandangnya pula, dan ini lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Itu lebih suci dan lebih baik, inilah manfaat kerana meninggalkan yang haram. Dan kita, dan saya teringat kepada satu hadis, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jal illa badalaka Allah bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya jika Allah meninggalkan sesuatu, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu kerana Allah, nescaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Jadi hadis ini disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Dan Syekh As-Sa'di menyatakan bahawasanya sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, maksud kata dia tangi macam-macam nak buat benda yang Allah Ta'ala haramkan, tetapi dia tak buat. Dia tinggalkan apa yang dia rasa dia nak buat yang melanggar perintah Allah, dia tinggalkan. Jadi kata Syekh As-Sa'di, siapa yang meninggalkan sesuatu keinginan kerana Allah Azza wa Jal, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik. Dan sesiapa yang menundukkan pandangannya daripada melihat perkara yang haram, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan cahaya pada penglihatannya. Jadi ni apa yang disebutkan oleh As-Sa'di di dalam tafsir beliau. Dan kalau kita lihat pula pada ayat yang ke-31 ini, Allah Ta'ala memerintahkan kepada perempuan untuk menundukkan pandangan. Jadi bukan untuk lelaki sahajalah. Perempuan pun diperintahkan untuk menjaga pandangan. Sebahagian orang kata lelaki kena jaga pandangan. Puan-puan tak? Tak. Dalam Islam, lelaki kena jaga pandangan dan perempuan pun kena jaga pandangan. Dan yang keduanya, perintah kepada perempuan ini juga adalah perintah kepada mereka untuk menjaga kemaluan mereka. Para wanita juga disuruh untuk menundukkan pandangannya, tak boleh memandang aurat dan pandang lelaki dengan syahwatnya dan pandangan yang terlarang. Dan hendaklah para wanita ini menjaga kemaluan dengan tidak melakukan zina yang haram, tidak menyentuh orang yang berlainan jantina dan tidak memandang perkara yang haram. Okey, kita pergi kepada perbahasan yang pertama. Yang pertama sekali yang kita akan bahaskan adalah berkaitan dengan isu seseorang memandang wanita yang bukan mahram, boleh ataupun tidak. Jadi secara umumnya kalau kita lihat dalam ayat ini, disebutkan secara jelas tidak bolehlah. Tetapi kalau kita lihat kepada perincian berkenaan dengan perkara ini, ada ketikanya kita diperbolehkan untuk
melihat wanita sekiranya ada keperluan ataupun hajat. Secara umumnya kita katakan seorang lelaki yang memandang wanita ini kita dapat ringkaskan kepada 6 perincian ataupun kita katakan 6 kategori. Yang pertama sekali, seseorang yang memandang wanita bukan mahram tanpa ada hajat. Ini memang jelas daripada firman Allah Ta'ala surah An-Nur ayat 30. Jelas Allah Ta'ala mengharamkan seseorang lelaki melihat wanita yang bukan mahramnya secara sengaja tanpa ada alasan apa-apa. Ataupun kita katakan sekadar nak memuaskan nafsu, maka itu tidak dibenarkan. Dalilnya adalah surah An-Nur ayat 30. Yang keduanya, bagaimana pula hukum seorang lelaki dia pandang isteri dia. Seorang suami dia memandang isteri dia, maka di sini kita katakan dibolehkan. Hukumnya adalah dibolehkan. Hatta suami itu bukan sekadar boleh melihat muka, bukan sekadar boleh melihat kaki, bukan sekadar boleh melihat kita katakan depan sahaja, apa-apa sahaja daripada tubuh isterinya, maka dia boleh memandangnya. Dalilnya adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz awrataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah aurat kamu kecuali jagalah auratmu kecuali daripada isterimu ataupun hamba yang kamu miliki. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahawasanya daripada hadis ini, yang dapat difahami daripada hadis ini adalah kecuali daripada isterimu itu menunjukkan bahawasanya isterinya dibolehkan sahaja untuk memandang aurat suaminya. Hal ini dikiasan pula boleh sahaja suami memandang aurat isteri. Maksud kata isteri boleh tengok aurat suami, suami boleh tengok aurat isteri. Ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis Al-Bukhari. Kemudian kita lihat pula, dan yang berpandangan membolehkan memandang aurat satu sama lain antara suami dan isteri ini adalah pendapat majoriti ulama. Kebanyakan para ulama menyatakan bahawasanya dibolehkan suami ataupun isteri melihat keseluruhan tubuh badan isteri dan suaminya. Okey. Yang ketiga, kategori yang ketiga pula adalah seseorang lelaki memandang wanita yang masih mahramnya. Boleh tak? Maksudnya kita katakan mahram ya, selain daripada suami tadi, boleh tak? Dibolehkan. Dalilnya juga daripada firman Allah Ta'ala surah An-Nur ayat ke-31. Kategori yang keempat pula adalah seseorang yang memandang seorang wanita atas alasan ingin berkahwin dengan wanita tersebut. Ini pun diperbolehkan. Dan yang diperbolehkan di sini kita kena faham, berbeza dengan apa yang dibolehkan dengan suami tadi, suami dengan isteri tadi. Kalau seorang lelaki dia nak tengok seorang perempuan yang dia nak berikah dengan perempuan tersebut, dibolehkan kepadanya untuk melihat kepada wajah dan juga kedua telapak tangan. Itu yang dibolehkan, itu batasan yang dibenarkan. Dan antara dalil yang menjadikan, ada antara dalil yang dijadikan kehujahan ulama tentang bab ni adalah berdasarkan hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anh, bahawasanya satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anh berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki, dia bagi tahu hajat dia dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku akan bernikah dengan wanita Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada lelaki itu, adakah engkau telah memandangnya? Adakah engkau telah melihatnya? Jadi lelaki ni pun kata belum. Jadi kalau kita pun macam mana nak kahwin, tengok pun tak, macam mana kita nak tahu kita berkenan atau tidak sedangkan kita tidak melihat wanita itu? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'a. Pergilah dan lihatlah baik-baik padanya kerana di mata wanita Ansar itu terdapat sesuatu, iaitu mata wanita Ansar ni berbeza dengan wanita lainnya sehingga kita, sehingga perlu dilihat agar tidak terkejut. Jadi ini di antara dalil yang dijadikan oleh kebanyakan para ulama untuk menyatakan seseorang lelaki yang dia ada hasrat untuk bernikah dengan seorang perempuan, boleh untuk dia melihat wajah dan juga tapak tangan. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, yang kelimanya adalah berkaitan dengan memandang wanita dalam rangka perubatan, dalam bab perubatan. Jadi kita katakan
dibolehkan juga di sini pada bahagian yang diperlukan sahaja. Misal kata, kita kata nanti kita akan bincangkan garis panduan bagaimana seorang doktor lelaki nak mengubati pesakit perempuan, bagaimana doktor perempuan nak mengubati pesakit lelaki. Jadi kita akan bincangkan sebentar lagi. Yang keenamnya adalah seseorang lelaki memandang wanita kerana keperluan dari sudut persaksian, dari sudut urusan muamalat. Misal kata kita nak berjual beli, misal kata seseorang yang memerlukan, macam contoh kata kita jaga di kaunter immigration, perlu kena pasti apa semua tu. Jadi dibolehkan, tidak ada masalah. Kerana adanya keperluan, adanya hajat. Kemudian timbul pula persoalan disebabkan tak boleh pandang wanita kecuali bila perlu. Macam mana pula kita nak pandang berlainan jantina dari sudut perubatan? Yang ni yang kita sebutkan tadi pada bait yang keempat tadi. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Jadi sebahagian ulama ada meletakkan garis panduan. Yang pertama sekali, garis panduan seseorang doktor nak merawat pesakit yang berlainan jantina, yang pertama sekali apa yang perlu difahami adalah didahulukan seseorang doktor yang sama jantina. Tetap didahulukan yang melakukan perubatan, pengubatan terhadap lelaki adalah daripada kalangan lelaki, dan begitu juga bagi perempuan adalah sesama wanita. Jadi kalau ketika aurat dibuka, maka yang pertama didahulukan adalah doktor perempuan yang muslimah. Itu secara dasarnya. Kemudian kalau tak boleh, kalau tak ada doktor muslimah, maka dibolehkan untuk doktor wanita yang kafir. Kalau tak ada juga, maka boleh untuk diutamakan doktor lelaki yang muslim, kemudian doktor lelaki yang kafir. Jika cukup yang memeriksa adalah doktor wanita yang umum, maka jangan kita katakan, jangan-jangan kita buka aurat tersebut pada doktor lelaki yang spesialis. Mungkin kita katakan sakit itu tidak bertapa, tidak begitu kronik yang memerlukan kepada doktor yang pakar. Mungkin doktor yang umum pun dah boleh mengubatinya. Jadi cukup pada doktor yang sama jantina yang umum untuk mengubatinya, tanpa perlu kepada doktor yang berlainan jantina yang spesialis. Jika diperlukan doktor yang spesialis, contoh perlu doktor spesialis wanita lalu tak didapati. Contoh perempuan dia ada masalah sekian-sekian yang memerlukan pakar untuk melihat benda tersebut, dan doktor wanita tak ada. Jadi dibolehkan buka aurat pada doktor spesialis lelaki. Itu yang pertamalah. Maksudnya kita lihat kepada keutamaan. Kalau ada perempuan, kenapa kita nak utamakan lelaki? Jadi itu yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Yang keduanya adalah tidak boleh melihat daripada bahagian aurat yang ingin diperiksa. Jadi cukup pemeriksaan pada aurat yang ingin diperiksa. Jadi tak boleh lebih daripada itu. Si doktor juga perlu berusaha untuk menundukkan pandangannya semampu dia. Maksud kata, kalau dia sampai tahap yang melampau, satunya tengok kepada bahagian tertentu saja, tetapi dia melampaui batas, maka dia kena bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kena banyakkan beristighfar. Dan yang ketiga ni, tuan-tuan dan puan-puan, garis panduan seorang doktor nak merawat orang yang berlainan jantina adalah jika dapat memeriksa penyakit tanpa membuka aurat, maka itu sudah mencukupi. Namun jika pemeriksaan jadi lebih detail, memerlukan pemeriksaan yang detail. Jadi kalau kita katakan kalau cukup dengan melihat, maka lihat sahaja, jangan disentuh. Tetapi kalau perlu menyentuh, maka boleh untuk menyentuh dengan kadar yang diperlukan. Kalau boleh sentuh dengan kain, sentuh dengan kain, maka jangan sentuh secara langsung. Yang keempatnya pula adalah disyaratkan ketika mana seseorang doktor yang mengubati pesakit perempuan ini, janganlah sampai terjadinya khalwat bersendirian antara lelaki dan perempuan. Maksud kata kalau doktor tu lelaki, hendaklah ditemani oleh suami perempuan itu ataupun kita katakan nurse yang menjaganya. Maksudnya bimbang terjadi benda yang tidak sepatutnya. Yang kelimanya adalah doktor yang lelaki ini yang memeriksa ini benar-benar amanah. Bukan sebarangan lah. Maksudnya dia amanah dengan kerja dia, dia amanah dengan diri dia, dia akan sentuh pada bahagian-bahagian tertentu sahaja supaya benda tu tidak keluar daripada batasan syarak. Jadi dalam bab ni lah, dalam bab aturan seseorang yang merawat pesakit yang berlainan jantina. Dan yang ketujuhnya adalah adanya keperluan
akan berubat memang 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 benar-benar terbukti, bukan hanya dugaan ataupun sangkaan sahaja. Maksudnya hajat tu, maksudnya keperluan kepada doktor lelaki, keperluan kepada doktor perempuan yang berlainan jantina itu ada, ada maksud kita kata keperluan, keperluan berubat tu memang ada. Kalau tak ada, hanya sekadar dugaan, maka tak tak diperbolehkan. Dan yang kelapannya adalah bentuk melihat aurat saat berubat di sini dibolehkan selagi mana aman daripada fitnah. Ha, ini apa yang saya ambil daripada penjelasan Syekh Saleh Al-Munajjid dalam Islam QA, dalam Fatwa Islam Soal dan Jawab. Jadi beliau menggariskan beberapa perkara, antaranya 8 perkara ini. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi pula perbahasan yang kedua. Perbahasan yang kedua adalah kita akan membicarakan berkenaan dengan hujah, dalil mengapa perlu menjaga pandangan terhadap wanita. Jadi perbahasan kali ini kita akan mengkaji tentang masalah menundukkan pandangan dan perhiasan wanita, insyaAllah. Yang pertama sekali, dalil kenapa perlu menundukkan pandangan daripada wanita adalah kerana wanita itu adalah hiasan dunia. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan zuyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Jadi dihias, dijadikan keindahan pada pandangan manusia ini dengan kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak daripada jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, iaitu syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memulai menyebut wanita sebelum kenikmatan dunia yang lain. Dan ini menunjukkan bahawasanya godaan wanita ni amat dahsyat, sehingga kan Allah Ta'ala memulakan penyebutan wanita dalam ayat ini. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena, kita kena berwaspada. Seperti mana kata Tawus, Tawus menyatakan, Tawus rahimahullah menyatakan, laisa yakunu li insanu fi syai'in adha'afu minhu fi amrin nisa. Tidaklah manusia itu begitu lemah selain kerana godaan, godaan wanita. Jadi itu, itu yang pertama. Sebab pertama, kena, kenapa kita kena menundukkan pandangan terhadap wanita? Itu yang pertama. Kerana wanita ini adalah perhiasan dunia. Yang keduanya adalah Bani Israel dahulunya hancur disebabkan oleh godaan wanita. Siapa yang cakap? Nabi SAW. Seperti mana dalam sebuah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnatin bani Israel kanat fi an-nisa. Berwaspadalah kalian dengan dunia, begitu pula dengan godaan wanita, kerana cubaan yang menimpa bani Israel, ujian yang menimpa bani Israel pertama kalinya adalah disebabkan oleh godaan wanita. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu sebab yang kedua. Sebab yang pertama adalah kerana perhiasan dunia, wanita ni perhiasan dunia. Sebab yang kedua adalah kerana ia menjadi faktor kehancuran umat-umat terdahulu. Yang ketiganya adalah godaan wanita ni paling berat. Kalau kita lihat dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatun adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain daripada godaan wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah Nabi SAW ada dalam hadis lain, Nabi tak bagi duduk lepak untuk seseorang tu dilepak di pinggir jalan, dia tengok orang lain. Maksudnya, maksud kata seseorang sengaja melihat orang lain dengan tujuan untuk memuaskan nafsunya, itu tidak dibenarkan. Tambah-tambahlah kita pada hari ini adanya Facebook, adanya Twitter, Instagram dan sebagainya, mudah untuk kita nak akses tanpa perlu kita berjumpa dengan orang, kita buka. Jadi kalau kita ada keimanan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, maka kita akan cuba sedaya upaya untuk tidak melihat aurat-aurat mereka. Nah, kerana itu termasuk dalam kita katakan ia membawa kepada penzinaan, ia membawa kepada godaan nafsu yang akhirnya membawa kepada kancah maksiat. Seperti mana dalam hadis, sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kutiba 'ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dhalika la mahalata fal'ainani zinahuma an-nazar wal'udhunani zinahuma al-istima' wal-lisanu zinahu al-kalam wal-yadu zinahu al-batash
warrijlu zinaha al-khuta wal-qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al-farju wa yukdhibuhu. Setiap anak Adam telah ditakdirkan bahagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi. Tidak dapat tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan membicara, zina tangan adalah dengan mereka meraba, menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan mengangan-angankannya. Lalu kemaluanlah yang akan nanti membenarkan ataupun mengingkari yang demikian itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita, bila kita tengok satu benda, tak apa, itu kali yang pertama tak apa. Tapi jangan kita meneruskan dengan pandangan kedua. Seperti mana dalam sebuah hadis, Jarir bin Abdullah pernah bertanya kepada Nabi SAW, anin an nadhril fujaah fa amarani an asrifa basari. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak sengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandangan aku. Jadi kesimpulan daripada perintah pertama ini adalah kita disuruh untuk menjaga pandangan, kerana dengan pandangan ia akan membawa kepada kebinasaan yang lain. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada perbahasan yang seterusnya. Seterusnya kita akan lihat pula pada bab yang berkaitan dengan ayat ini. Sambungan daripada ayat ini adalah berkaitan dengan bilakah wanita boleh memperlihatkan perhiasannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan di sini wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna ila akhiril ayah. Jadi dalam ayat ini menceritakan kepada kita seseorang wanita ini secara dasarnya diharamkan untuk memperlihatkan perhiasannya kecuali apa yang biasa ternampak, dan kecuali juga kita katakan kepada beberapa orang yang dibolehkan. Antaranya kalau kita lihat di sini, ayat ini menyebutkan libu'ulatihinna. Jadi wanita boleh mempernampakkan hiasannya kepada suaminya. Bu'ulatihinna ini adalah kepada suaminya. Au abaihinna, ataupun kepada ayahnya. Au abai bu'ulatihinna, ayah suami, iaitu ayah mertua. Yang ketiganya adalah abnaihinna, anak-anak lelakinya. Ataupun abna ibu'ulatihina, anak lelaki daripada suami. Yang keenam adalah ikhwanihina, saudara lelaki, adik-beradik lelaki. Ataupun bani ikhwanihina, anak lelaki daripada adik-beradik lelaki, saudara lelaki. Ataupun yang ke-8 adalah bani akhwatihina, anak lelaki daripada saudara perempuan. Yang ke-9 adalah nisaihina, wanita Islam. Yang ke-10 adalah au ma malakat aymanuhun, hamba yang dimiliki. Dan berkaitan dengan hamba dimiliki ini berlaku perbezaan pendapat ulama, adakah hamba di sini hamba lelaki ataupun hamba wanita musyrik. Jadi kalau kita lihat kepada pandangan Ibnu Jarir radhiyallahu an, beliau menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan wanita boleh mempernampakkan hiasan kepada hamba ini adalah hamba wanita musyrik. Ini juga adalah pandangan daripada sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan begitu juga dengan tabi'in Hasan al-Basri. Dan begitu juga pandangan Ibn Sirin, Sa'id ibn Musayyid, Tawus, pandangan Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Syafi'i. Jadi hamba di situ adalah hamba wanita musyrik. Yang keduanya, terjadi juga perbincangan dalam kalangan ulama berkaitan dengan ada tak perbezaan pandangan tentang hamba musyrik ni? Takkan hamba musyrik saja. Jadi kalau kita lihat kepada pandangan Ummu Salamah dengan pandangan Aisyah radhiyallahu anha, mereka menyatakan bahawasanya wanita muslimat boleh memperlihatkan perhiasannya kepada hamba-hamba, baik yang lelaki ataupun yang perempuan. Ini pendapat Aisyah dan juga Ummu Salamah. Kemudiannya dibolehkan juga kepada at-tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, pelayan lelaki yang tidak mempunyai syahwat lagi pada wanita. Dan ini apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas tentang tafsiran ini, beliau menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan pelayan di sini adalah lelaki yang dungu serta tidak mempunyai nafsu syahwat. Maka dibolehkan kepada perempuan untuk memperlihatkan perhiasan di sini.
Dan menurut Akrimah, yang dimaksudkan dengan pelayan di sini adalah lelaki lembut. Lelaki lembut ataupun pondan yang tidak dapat beraksi. Ini juga pendapat sebahagian daripada kalangan salaf. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut perhiasan ni, saya teringat dengan tafsiran yang dibawakan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau menyatakan bahawasanya perhiasan yang dibenarkan untuk diperlihatkan, perhiasan yang dimasukkan di sini adalah perhiasan khalqiyah ataupun satu lagi muktasabah kharijiyah. Perhiasan yang bersifat khalqiyah, seperti mana betis, seperti mana lengan, jadi itu perhiasan yang tak boleh diperlihatkan kepada ajnabi, kepada ajnabi. Adapun yang kedua pula pun diharamkan juga, iaitu muktasabah kharijiyah. Kal masahiq, iaitu alat-alat kosmetik yang dipakai di muka tebal, pakai alat solat terlampau tebal, ataupun kita katakan memakai wangi-wangian yang sehingga kan menggoda orang lain dengan wangi-wangian tersebut. Jadi ini pun perhiasan yang termasuk dalam di bawah tajuk perhiasan. Jadi yang kita bincang perhiasan ni sendiri, perhiasan apa? Dua perhiasan ni, iaitu perhiasan khalqiyah, yang keduanya adalah muktasabah kharijiyah. Yang seterusnya adalah dibolehkan memperlihatkan perhiasan ini kepada anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. At-tiflul ladzina lam yazharu ala auratin nisa. Sebahagian ulama menyatakan mereka ini adalah yang paling tua pun mungkin dalam anggaran 12 tahun ke bawah. 12 tahun. Ataupun dengan maksud lebih jelas adalah anak-anak kecil yang masih belum mengerti tentang keadaan wanita dan aurat mereka, seperti perkataan lemah lembut, suara kemerduan dan sebagainya. Dan perlu kita fahami bahawasanya yang dimaksudkan dengan menampakkan hiasan di sini adalah menampakkan perhiasan yang asalnya disembunyikan, iaitu pakaian berhias diri. Dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahawa masalah berhias ni berbeza dengan masalah hijab. Masalah hijab kita katakan ada perbahasan khusus dalam surah Al-Ahzab. Adapun surah An-Nur ini membicarakan tentang perintah menjaga kemaluan, membersihkan dan menyucikan dirinya. Dan beliau juga menyatakan bahawasanya masalah mempernampakkan perhiasan ini tidak terkait dengan masalah mahram, kerana ada mahram yang tak disebutkan dalam 12 pengkhususan di atas. Dan persoalan yang berikutnya adalah, tadi kita sebutkan di sini dalam ayat ini menyatakan nisa'ihinna, atau dibolehkan memperlihatkan perhiasan kepada wanita-wanita. Wanita-wanita dalam ayat ini adalah wanita-wanita Islam. Cumanya timbul persoalan dalam sebahagian kalangan ulama, bagaimana dengan wanita muslimah yang menampakkan perhiasannya kepada wanita kafir. Jadi tentang hal ini para ulama berbeza pendapat. Ada pendapat yang menyatakan boleh menampakkan perhiasan pada wanita muslimah sahaja, dan ada pendapat yang menyatakan boleh menampakkannya pada seluruh wanita kecuali wanita kafir. Nah, pendapat yang kedua ini lebih dicenderungi oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ada juga disentuhkan di dalam ayat ini adalah, apa yang disentuh dalam ayat ini juga adalah menzahirkan apa yang disebutkan dalam ayat ni, wala yatribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, iaitu jangan memukul kaki kamu untuk diketahui perhiasan yang disembunyikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adat Arab jahiliyah dahulu, mereka akan pakai satu benda di kaki mereka bila mana mereka jalan dekat dengan lelaki. Kalau lelaki tu tak memandang kepada mereka ataupun tak tertarik dengan mereka, mereka akan hentak kaki mereka untuk membunyikan sesuatu supaya menarik perhatian lelaki itu. Kalau zaman kita sekarang ni, ada sebahagian ulama dia kiaskan dengan seseorang wanita yang pakai kasut tumit tinggi, yang membunyikan tumit tinggi itu dengan gaya yang menarik perhatian lelaki. Jadi sebahagian menyatakan kasut tumit tinggi pun perlu dielakkan. Bukannya kita kata tak boleh pakai kasut tinggi, boleh. Cumanya kita katakan kadang-kadang bunyi yang terhasil itu, ada sebahagian ulama menyebutkan bahawasanya ianya termasuk dalam ayat ini. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, faedah daripada ayat ini juga menyentuh perihal menutup kain tudung sehingga ke dada. Kerana apa? Kerana pada zaman Arab jahiliyah dahulu, mereka ini
pakai tudung, pakai tudung tetapi tidak menutup ke dada. Sebab itulah disuruh dalam ayat ini untuk memakai tudung sehingga menutup ke dada. Adapun pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ramai sekali orang orang perempuan yang mereka hanya faham pakai tudung itu menutup aurat. Tetapi pemakaian tudung itu perlu dilihat, adakah menutup dada, adakah menutup bahagian-bahagian yang perlu ditutup. Jadi benda ini perlu dititik beratkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin setakat ini saja perbincangan kita pada hari ini. Cuma kesimpulan yang boleh saya lakukan di sini adalah berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang kita bincangkan ini, penting kepada kita untuk ambil berat sebab ia berkaitan dengan perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada penzinaan. Seperti mana yang kita tahu Allah Taala menyebutkan wala taqrabu zina. Jadi apa yang disebutkan dalam ayat ini ada kaitan dengan larangan mendekati zina. Kenapa Islam melarang memandang seorang wanita tanpa ada keperluan? Kerana benda itu akan membawa kepada kenaikan nafsu syahwat dan akan membawa kepada penzinaan. Oleh itu sama-sama kita mengambil istifadah daripada ayat ini dan kita amalkan insya-Allah. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.